Hey guys, welcome to my YouTube channel. So hari ni dah hari kelima kita melalui perintah kawalan pergerakan. So aku harap korang selamat dekat rumah ataupun korang kat luar untuk beli barang-barang makanan, stok-stok makanan kat supermarket tu. Aku harap korang jaga diri elok-elok. And then apa-apa pun kita kena ikut arahan kerajaan yang diberikan, which is dalam masa 2 minggu ni kita kena duduk rumah, tak boleh pergi mana. Just kalau kita nak keluar pun benda-benda penting je, macam kita nak beli barang dekat supermarket. Tapi ingat, beli barang tu berpada-pada. Ingat orang sekeliling juga, orang lain belum gaji lagi, kan 5 bulan kan. Orang tak gaji lagi, tak mampu nak beli barang makanan lagi. So beringatlah sebelum nak beli tu, jangan nak beli sampai 1-2-3 troli satu tembi kan. And then nak pergi sana, janganlah bawa budak-budak pergi sana. Lagi kita bawa tu, lagi ramai, lagi virus tu akan affected dekat kita. So banyak dah kes sekarang ni, dah 1000 lebih tak silap aku. So 8 kematian. So sekarang ni, hari ni tentera ATM, Angkatan Tentera Malaysia, dah sudah bekerjasama dengan PDRM untuk mengikuti roadblock dekat luar sana lah. So hari ni aku nak ceritakan benda ni. Aku just buat vlogging. Aku nak memberitahu 5 favorite kereta aku dekat Malaysia ni, dekat Malaysia dengan luar negara lah. 5 kereta favorite aku. Kalau kau nak tahu, jom kita mulakan video ni. Let's go. Lima kereta favorite aku yang aku boleh bagi tahu adalah, first which is Pro 2 Azia. Kenapa Pro 2 Azia? Sebab sebelum aku pakai Jazz, which is aku pakai Azia. Azia aku is the first car aku. Kereta ni bagi aku is very jimat minyak. Kalau korang nak pergi, maknanya kalau korang beli kereta tu just untuk dalam bandar, so memang sangat jimat. So Azia ni pakai Dodge punya engine, electrical full injection with BVTI. Yang ni yang generation sekarang ni lah, yang baru ni. Yang aku punya Azia pakai Dodge punya engine lah, kira 1KRVE punya engine. Dia tak ada BVTI. So Azia ni dia produce 50 horsepower dan 91 Newton, top dia 91. So Azia ni ada 2 gearbox, which is 4-speed auto dengan 5-speed manual. So bagi aku, fuel consumption dia sangat jimat. Dia boleh cecah sampai 21.6 km/L, sangat jimat. Dan nak make up pun boleh tahan lah. Seri dia semua boleh tahan murah lah. Even Azia baru ni bagi aku sangat lawa lah benda ni. And then the features, the new Azia ni banyak, which is ASA 2.0, ada ABS, ada EBD. So dia punya safety feature ni dah makin improve daripada Azia yang lama yang aku pakai dulu tahun 2014. Yang kedua is Honda Jazz. So sebab apa aku cakap Honda Jazz? Sebab aku pakai Honda Jazz sebelum aku pakai Honda Jazz selepas aku jual Azia aku. Kira aku upgrade lah daripada Azia ke Honda Jazz. Sebab apa aku upgrade ke Honda Jazz, which is my favorite car? Sebab dia one of the Jazz yang paling lawa dekat Malaysia, which is bukan Malaysia lah, which is in Asia market, which is aku pakai yang GK5 nya. So dia punya parts bagi aku is cakap
sangat mahal. Even kalau korang nak main Japan spec, mostly it costly about 10k and above. Even bumper depan dia saja pun dah 5,000. Tak kisah you nak korang nak main Japan atau Thailand spec, dia memanglah sangat mahal. Honda ni memang barang sangat-sangat mahal. Lagi-lagi dari segi body part dia. So Jazz ni dia pakai bernadikan enjin 1.5 liter iVTEC, which is single cam. Macam Azia tu dual cam tau. So dia produce 120 horsepower. So dia punya torque, which is 145 torque. Gearbox dia pakai CVT. And then bagi aku is, for me CVT, sebelum ni aku pakai Azia tu pakai 4 speed auto. So bila dah jump into CVT, aku a bit macam still nak adapt lah. Even dah 8 bulan aku pakai tu, pakai Jazz tu, aku still tak boleh nak adapt dekat apa, saya nak adapt CVT punya gearbox lagi untuk Jazz lah. The reason why aku upgrade pada Jazz, which is aku banyak long distance punya travelling. So aku banyak balik kampung ke Terengganu, ke sama rata lah aku jumpa klien yang jalan satu Malaysia. So I need one car yang selesa untuk drive and then laju. That's why aku upgrade daripada Azia ke Jazz. Dia punya safety features sama je, cuma dia tak ada Honda Sensing lah. Feature-feature lain adalah traction control, ada EBD, ABS, semua ada. And then minyak dia aku punya average lah. Fuel consumption aku dapat 12.9 liter per kilometer. Itu paling tinggi aku boleh dapat sebenarnya. Itu one of the reason. Kalau korang nak tengok Jazz aku, aku ada upload, korang boleh tengok kat YouTube channel aku pasal Jazz aku. Yang ketiga ni, aku ada dua favorite car aku, which is ketiga ni in the middle lah. Sebab apa? Sebab dua-dua kereta ni, salah satunya design ni lawa dan speed lah orang cakap, dia punya engine dia power lah. So aku bagi dua, which is yang pertama Mazda 3 hatchback punya tu. So yang latest punya 2019 punya cakap apa, 2019 punya Mazda 3 memang sangat lawa. Dia punya depan wush garang gila sampai aku macam wush. Tapi next bag harga dia around 100k ke lah. So dia ada Mazda 3 hatchback ni, dia ada dua varian, which is dia ada 1.5 dengan 2.0. So aku ceritakan dia punya 1.5 je lah. 1.5 dia pakai 1.5 liter dual cam 4 cylinder and then dia produce 118 horsepower dan 153 torque. And then transmission dia sangat special, dia pakai Scott Active Drive manual shift mode, which is dia ada pedal shift. So features dia sama juga. Dia ada ABS, dia ada cakap apa, traction control, semua benda-benda safety features lah. HLA, ESS, EBA, EBD, TSC, benda yang standard. Airbag pun 7. So cuma beza dia, harga dia a bit pricey lah bagi aku. Benda tu which is 100k ke atas aku still tak mampu. But aku ada lagi satu choice yang nombor 3, which is Honda Civic 1.5 turbo charge. Yang ni aku sangat suka lah kereta ni. And then one of the kereta favorite aku nombor 3. Kenapa aku cakap kereta Honda Civic turbo charge ni aku suka? Sebab dia salah satunya kereta pakai segmen C turbo charge pada bawah harga RM150,000 tak silap saya. Sekarang ni lah, sekarang yang baru ni tak silap saya, tak silap aku
130 lebih rasanya. And then engine dia, dia pakai 1.5 liter turbo charge, VTEC turbo lah dia pakai. So dia pun gearbox dia pakai CVT pedal shift, and then dia produce 173 horsepower dan 220 torque. So beza antara Mazda 3 dengan Honda Civic ni, dia orang cakap apa, Mazda 3 sangat mahal, tapi mahal dia NA 1.5 liter NA, tapi Civic ni 1.5 turbo. Kalau korang macam ni, korang go for Mazda 3 ataupun Honda Civic kan, cuba korang komen dekat bawah tu. Sebab aku for me, aku punya opinion, aku bukan go for Honda Civic 1.5 turbo lah. Dah lah turbo, laju pula, oh memang feel dia dekat lah, kau standard lah, kau pakai standard lah Civic tu, memang pergi dia memang laju lah yang 1.5 turbo tu. Sebab aku dah experience, aku dah pakai pedal shift CVT dia sangat smooth, memang pergi dia pedal shift tu, tak silap aku 7 speed yang keempat ni. Yang ni aku nak cerita, aku nak share ke korang. Yang nombor 4 favorite kereta aku ni, yang aku tengah gila-gila sekarang ni, Mercedes A45 AMG sedan. Kereta ni orang cakap apa, wish aku tengok mula member kita, dia kata lawa lah sedan kan, A45 kan, maknanya A-series lah, A-series A200, A250 kan. Mula aku tengok macam tak lawa, biasa je kan. Bila aku drive ke highway, dah nampak 2-3 biji macam, wish lawa juga kereta Mercedes A-class ni. Lepas tu dapat pula tengok A45 sedan kan. So sangat lawa, design dia sangat lawa, memang nampak sporty, memang nampak orang cakap apa, dia sedan yang compact kan, bagi aku kan. So dia engine dia pakai 2.0 liter turbo charge 4 cylinder, and then dia produce 280 horsepower, and then torque dia 475. So dia pakai transmission dia pakai 7 speed auto AMG speed shift DCT, dia pakai dual clutch transmission. So dia ada pedal shift dengan dual clutch lah. So dia punya drive tu all wheel drive. So bagi aku sangat lawa lah cakap A45 ni, dia antara Mercedes yang paling sporty lah aku tengok setakat ni lah. So dia itu for the next upgrade lah untuk aku, next car aku kot, untuk upgrade daripada Jazz ke Mercedes kan. So insyaAllah aku doakan rezeki aku melimpah lah, insyaAllah. Last but not least, ini kereta ni yang aku akan sebut yang last kali, mesti semua orang sukalah kereta ni. Bagi aku rasa macam semua lelaki ke perempuan ke memang akan suka kereta ni, termasuklah aku, which is Nissan Skyline GTR R35 babe. Kereta ni ramai orang idam, satu Malaysia idam. Sebab apa aku pilih, kiranya dia nombor satu lah, apa aku pilih Nissan Skyline GTR kan, salah satunya sebab dia punya body lawa, sound dia best, bila exhaust system dia best, and then dia pakai 3.8 liter engine V6 twin turbo charge. So dia produce 473 horsepower, torque dia dalam 588 torque dia.
So bagi aku dia tak one of the sport car yang boleh tapau Lambo, Lamborghini. Dia sangat laju, totally. Aku tengok review-review top dia, dia antara paling depan car paling laju lah. Sangat laju. Kalau kau mod engine dia boleh cecah sampai 1000 horsepower. Itu bagi aku sangat incredible lah. Japan car punya, macam cakap apa, Japan car yang sport car yang boleh tapau supercar, macam Lamborghini Aventador, Ferrari. Tak aku lah, aku tengok kat Top Gear kan. So dia antara kereta yang maintenance nya mahal. Kalau kau tak ada RM10,000 ni memang tak boleh lah pakai RT5 lah. Memang dia bunyi bila aku nampak RT5 lalu depan mata macam wow. Bila lah aku dapat pakai kereta ni kan. Bagi aku macam tak apa, itu keep on myself, that is my dream car. One day aku akan dapat lah, kalau ada rezeki aku akan dapatkan Nissan Skyline. So itulah saya ni boleh cakap, aku speechless pasal RT5. Okay guys, itu saja aku boleh cakap, 5 favorite kereta aku untuk vlog kali ni. So kelima-lima kereta ni, yang 2 ni aku pernah pakai, yang 3 lagi, yang 3 lagi insyaAllah one day aku akan upgrade daripada Jazz ke satu kereta. Ni antara orang cakap apa, kita idamkan something tak ada masalah, angan-angan cakap apa. Bila kita angan-angan, kita kena usaha untuk dapatkan sesuatu tu. Macam itulah. So apa kata aku korang komen 5 kereta favorite korang kan. So korang list dekat komen aku kat bawah tu, nanti kita bincangkan kenapa korang suka kereta ni kan. Korang explain kenapa, kalau rajin lah. Kalau tak, korang just list kan 5 favorite car korang. Just nak beritahu yang korang jaga diri elok-elok kat sana, kat luar sana. Aku just boleh nasihatkan korang, just duduk je lah rumah. Janganlah korang nak merayau, nak pergi dating, nak pergi mana-mana, shopping mall, nak pergi piknik ke apa, tangguh dulu. Kita ada lagi dalam 9 hari, 9 ke 10 hari lagi kita tinggal. So aku harap korang sabarlah, cekalkan diri. Aku tahu korang bosan duduk rumah, tak apa, korang buatlah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang korang suka kan, yang mana yang korang tak dapat buat sebab busy dengan kerja. So 2 minggu ni korang dapat lah fulfill aktiviti korang nak buat tu kan. So aku harap korang stay safe kat sana, jangan berdegil. Sebab virus ni bukan orang cakap, bukan main-main lah. Benda ni sangat serius. So apa-apa korang pakai hand sanitizer dengan pakai mask kalau nak keluar tu kan. Setiap kali sebelum keluar rumah korang basuh tangan dulu, and then once dah balik rumah basuh tangan, kaki bersih semua kan. So aku harap korang enjoy video ni. Sambil-sambil korang duduk rumah, kita nak buat apa, tengoklah video aku. Dan korang jangan lupa subscribe channel aku, like, komen dan share video ni, supaya aku boleh produce more video untuk dalam masa tempoh lagi seminggu ni lah. Jangan degil-degil lah, dengar arahan kerajaan yang diberikan. Jangan sampai tertera. Sekarang ni dah ATM dah tu, kata tertera dah apa kau, dah turun padang lah. So bila dah tentera dah turun, nanti korang lah. So korang jaga diri kat luar sana. So ciao guys, see you on the next video.